Ya, tadi kita baru selesai menyelesaikan kegiatan rapat koordinasi jejaring EKG di Puskesmas, di mana yang kita tahu bahwa EKG merupakan salah satu modalitas tambahan non-invasif yang sederhana dan efektif untuk men-screening dan mendeteksi apakah ada kelainan struktural jantung. Dan ini sangat bermanfaat, apalagi di puskesmas-puskesmas kita dalam untuk mendukung pelayanan kesehatan supaya lebih optimal, bisa memanfaatkan penggunaan EKG. Dengan bisa memanfaatkan penggunaan EKG, kita bisa mendeteksi dan men-screening. Jika ada, kita bisa melakukan pencegahan. Dan balik lagi, pencegahan lebih baik dibandingkan mengobati. Ini baru pertama kali dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencetus atau bisa menjadi pembuka lah untuk kegiatan-kegiatan positif seperti ini selanjutnya. Ya, pesannya ya, mari EKG itu bisa karena terbiasa, mari kita sama-sama belajar untuk membaca EKG. Dengan bisa membaca EKG bisa menjadi salah satu cara kita untuk mendeteksi atau men-screening jantung. Dengan kata lain, dengan kita bisa membaca EKG, kita bisa mendukung pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Kalau dada sakit gitu emang perlu langsung di EKG atau gimana? Blood pressure sakit di jantung ya? Iya, salah satu modalitas tambahan untuk menyingkirkan atau menginput apakah ini ada serangan jantung, ya kita EKG biasanya bisa. Tipsnya dok supaya kita sehat, gitu, masyarakat terkasih yang kena jantung nih, tipsnya dok. Tipsnya yang pertama, kita biasakan pola hidup sehat berupa melakukan aktivitas ringan sedang, jadi olahraga. Biasakan tiap hari mungkin 30 menit tiap hari, cukup aktivitas aerobik dengan intensitas ringan sedang. Itu terbukti bisa menurunkan angka kejadian kardiovaskular.